hingga malam harinya tiba, mereka pun menonton acara TV di ruangan tamu. Dan tiba-tiba terlihat berita di TV yang terus mengabarkan kalau narapidana bernama Frank masih belum bisa ditemukan. Tak lama secara bersamaan juga tetangganya yang tadi akhirnya kembali untuk menjemput putranya. Dan Frank tentu saja segera bersembunyi. Di sini anak disabilitas ini kemudian mencoba memberitahu ibunya kalau narapidana yang sedang dicari polisi ada di rumah tersebut. Namun karena si anak ini mempunyai keterbatasan dan tak mampu mengatakannya dengan jelas, si ibu ini justru dibuat kesal sehingga langsung menamparnya dan membawa anaknya pulang. Keesokan paginya di sekolah, Henry kembali bertemu dengan Sarah. Mereka yang mulai beranjak remaja ini rupanya mulai memiliki rasa satu sama lain, atau bisa disebut cinta monyet. Lalu ketika di perpustakaan, Henry pun duduk di dekat Sarah dan mulai ngobrol di sana. Di sini Sarah pun mulai curhat tentang ibunya yang selalu mengusir dirinya jika di rumahnya ada pacar ibunya datang. Sarah yang menyadari ibu Henry juga adalah seorang janda sama seperti ibunya, lantas dia bertanya apakah ibunya Henry juga seperti itu. Henry pun menjawab ibunya tidak seperti itu, melainkan ibunya adalah orang yang selalu murung. Namun setelah menemukan seorang pria, ibunya kini sekarang tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Hari berikutnya ayah kandung Henry